Dari karenanya tuh tadi syair yang dibacakan, talama ashku gharami ya nurul wujud, syair kerinduan, kerinduan yang sangat luar biasa kepada seseorang yang mana cahayanya menerangi alam semesta ini. Dari karenanya tuh talama ashku gharami ya nurul wujud wa unadi ya tihami ya ma'dinal jud. Sudah lama, talama ashku gharami, aku sudah lama menanggung ni rindu, rindunya luar biasa. Ya nurul wujud, wahai cahaya alam yang indah, cahaya yang menerangi alam semesta ini. Wa unadi, dari kerinduan tersebut keluarlah sebuah seruan, keluarlah sebuah di sana ucapan, ya tihami, wahai nabiku, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ma'dinal jud, wahai puncak ilmu yang pemurah. Kemudian sampai di sana, munyati, munyati aqsa marami ahzabi shuhud munyati aqsa marami ahzabi shuhud wa ara bab salami ya zaki wa ara bab salami ya zakil judud. Munyati, apa arti munyati? Yaitu adalah impianku. Hadza munya, munyati, impianku. Apa impianku? Aghsa marami, impianku tertinggi dan keinginanku yang paling mulia adalah ahdha bisyuhud, untuk bisa memandang wajahmu wahai Rasulullah. Allah. Hah? Kemudian wa ara babas salam. Ketika saya melihat pintu babas salam. Di mana pintu babas salam? Madinatul Munawwarah. Hah? Wa ara babas salami, di situlah bagaimana hati para pencinta di sana begitu bergejolak untuk mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Ya zakil judud, wahai manusia yang tersuci. Kemudian disambung, ya tirazal kauni inni ashiq mustaham, ya tirazal kauni inni ashiq mustaham, mughramun wal madhu fanni ya badrata mab, mughramun wal madhu fanni ya badrata mab, ya tirazal kauni inni. Kemudian di sana kita memanggil kepada Nabi Muhammad, wahai hiasan dunia ini, dunia tidak akan pernah menjadi indah melainkan dengan keberkahan Nabi Muhammad bin Abdullah. Asyik mustaham, saya sangat mencintai dan saya sudah berada di puncak kerinduan. Mustaham, asyik mustaham. Kemudian lagi di sana disebutkan oleh beliau, mughramun wal madhu fanni ya badrat tamam, dan saya mughramun wal madhu fanni ya badrat tamam, mughramun wal madhu fanni, dan saya saat ini sudah tergila-gila. Dan saya sudah tergila-gila dan tidak ada yang bisa saya persembahkan kepada engkau melainkan adalah al madh, yaitu pujian. Wal madhu fanni ya badrat tamam, wahai rembulan yang sangat sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya sirajal anbiya ya alil janab, ya sirajal anbiya ya alil janab, ya imam
إمام الأتقياء إن قلبي ذاب يا إمام الأتقياء إن قلبي ذاب. Wahai pelita bagi sekalian Rasul. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa apa namanya? Beliau walaupun wa in ja'al akhiru mugaddamun yamshuna tahta liwa'iman nadana ya ummatal Islam awwalu syafi'in wa musyaffa'in ana gattula atawana. Walaupun beliau datangnya belakangan, tapi beliau orang yang paling unggul. Dan semua para nabi semuanya termuliakan dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya alil janab, wahai manusia yang mempunyai kedudukan tinggi. Ya imam al-atqiya, wahai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Inna galbi dhab, hati saya udah tenggelam terpaut kepada engkau. Ini hati orang yang udah cintanya luar biasa. Sudah pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, kemudian di sana mengutarakan kerinduan yang begitu besar kepada beliau, sampai pada akhirnya isrifil arda anni adnanis saqab isrifil arda anni أضناني السقام فيك قد أحسنت ظني فيك قد أحسنت ظني فيك قد أحسنت ظني يا سامي العهود. Permintaan dari seorang yang mempunyai kerinduan kepada Nabi Muhammad, isrifil a'rad, isrifil, jauhkan segala penghalang, apapun penghalang untuk bertemu dengan engkau, jauhkan. Isrifil a'rad anni, isrifil a'rad anni adnanis saqam, yang kupendam hanyalah kerinduan terhadap engkau, tidak ada yang kupendam melainkan kerinduan kepada engkau. Isrifil a'rad, jauhkan apapun itu, jauhkan, jauhkan itu, yang penting bisa berjumpa. Fika qad ahsantu dhanni, saya yang punya, yang saya punya hanyalah husnudzan. Al Habib Ali Habsyi bilang, ma ma'i wajah gabil disiwa husnudzanni, tidak ada, tidak ada, saya tidak punya wajah di dalam berhadapan kepada engkau melainkan adalah punya husnudzan, sangka baik. Dan kita saat ini pun punya sangka baik, tidaklah kita keluar dari ini majlis melainkan prasangka baik kita, kita dalam keadaan diampuni dosa kita oleh Allah, hati kita dihiasi dengan berbagai macam cahaya dan akhlak-akhlak yang mulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fika qad ahsantu dhanni ya samil uhud, saya hanya mempunyai prasangka baik kepada engkau, wahai orang yang benar-benar memenuhi pada janjinya. Ada. Mudah-mudahan kita dianugerahkan ziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhirnya wa alaika Allahu shalla rabbi dzul jalal wa alaika Allahu shalla rabbi dzul jalal yakfiyan inna hajri tal yakfi ya nur al-ahillah inna hajri tal yakfi ya nur al-ahillah inna hajri tal. Kemudian sayyidi wal umr wal jud bil wasli jud, pada akhirnya wa
alaikallahu salla rabbi dzul jalal. Dan Allah, semoga curahan rahmat selalu dicurahkan oleh Allah kepada engkau dari Tuhan yang penuh dengan keagungan. Pada akhirnya yakfiya nural ahillah, cukuplah wahai Nabi Muhammad, cukuplah ya Rasulullah. Inna hajri tol, sudah lama berpisah dari engkau, sudah lama tidak kunjung ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya bisa mengucapkan salawat dan salam kepada beliau dari kejauhan. Yakfiya nural ahillah, inna hajri tol, sudah lama, sudah lama perpisahan ini. Wal umru sayyidi wal umru wallah, dan umur terus berlalu. Maka satu permintaan, jud bil wasli jud, ya Allah anugerahkan saya untuk bisa terhubung dengan beliau. Mudah-mudahan kita terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin.